Yes, hello guys. Welcome back to Mojang Speed. Apa kabar teman-teman semua? Ya, di video kali ini ada laga MX FFA ya. Tadi pagi banget ini laganya. Mainnya sekitar jam 3-an sampai mau jam setengah 4 kayaknya. Laga FFA-nya ada antara Jupiter MX FFA-nya punyaan Daddy Speed yang dibawa sama Heru Diskara melawan MX FFA dari Bobo Racing yang dibawa sama Diki Ade. Mainnya di mana? Mainnya di Lele deh, di daerah Lombok Barat. Kalau teman-teman tahu sebenarnya kedua motor ini sebenarnya asalnya itu daerah Lombok Tengah. Cuman karena Lombok Tengah lagi tidak begitu aman, jadi mereka keluar sampai ke Mataram. Sebenarnya pemunya tadi malam nonton, cuman karena nggak lari-lari sampai jam 2, akhirnya pulang duluan kecapean. Oke, gandengnya sebenarnya sedikit, nggak begitu banyak untuk laga yang FFA ini, cuma gandeng 6 jutaan aja. Ya, seperti ini, sepertinya ini laga percobaan, mungkin akan ada yang ngelut. Selanjutnya kita akan lihat. Oke, tanpa banyak basa-basi, pemunya yang ngeliatin dulu videonya. Dan sorry nih, karena laganya malam, jadi lampunya juga agak kurang. Ya, teman-teman coba enjoy aja ya. Langsung Bang Mojang gas ke videonya guys. Oke, itu dia tadi laga MX FFA antara MX Daddy Speed melawan Bobo Racing. Dimana kalau teman-teman lihat tadi di line sebelah kiri itu ada Heru Diskara, yang di kanan itu ada Diki, karena untuk ngenalinnya yang punyaan Bobo Racing itu dia pakai pelek RCB depan belakang, jadi kelihatan banget motornya. Dan ini sama-sama laga premium standar ya. Oke, kalau kita lihat dari start memang tadi kelihatannya keluarnya barengan, nggak ada yang terlalu ngelesat gitu di start. Cuman di kalau teman-teman merhatiin tadi memang nggak terlalu kelihatan jelas banget di finish. Itu dari beberapa meter sebelum finish kayaknya si MX Bobo Racing sudah nurin gas. Kayaknya sih kalau kita dengar dari suaranya mungkin menangnya cukup jauh ya. Karena nggak bisa terlihat jelas, tapi kalau kita analisis sih kayaknya cukup ya, mungkin bisa 2 atau 3 body gitu ya. Nah, thank you buat Netizen Racing yang udah berbagi footage di kali ini, dan sorry banget Bang Mojang harus pulang duluan tadi pagi karena kecapean habis syuting juga paginya, siangnya gitu. Jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya, di komen gimana menurut kalian, apakah perlu laga repan, tolong kita bisik-bisikan dan harus repan dengan angka yang berapa kira-kira menurut teman-teman. Jangan lupa di subscribe YouTube channel Mojang Speed. Bang Mojang pamit, sampai ketemu di episode-episode lainnya guys. Have a great day and ciao. Halo, aku Vivi Permana. Buat pecinta otomotif jangan lupa subscribe nih Mojang Speed. Ya, jangan lupa subscribe. Thank you.